Berita dolar Australia, US di tanggal 8 April tahun 2022, dolar Australia, US di bertahan di bawah level 0,75 menyusul kuatnya sentimen bahwa The Fed akan melakukan pengetatan moneter yang lebih agresif. Di sisi lain, Aussie masih mencatatkan performa yang lebih baik dibandingkan mata uang major lainnya, terlebih setelah Reserve Bank of Australia, REBA, mulai mengisyaratkan akan menaikkan suku bunga dalam waktu beberapa bulan jika data upah dan inflasi mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Terkait hal tersebut, para pelaku pasar memperkirakan REBA akan menaikkan suku bunganya dari 0,1% menjadi 0,25% pada bulan Juni, 1,75% pada akhir tahun, dan 3,25% pada akhir tahun 2023. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka hal itu akan menjadi siklus pengetatan yang paling agresif oleh REBA sejak mengadopsi kebijakan suku bunga berdasarkan inflasi pada awal tahun 1990-an. Sekian analisa forex untuk tanggal 8 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.